Apaan ini? Iklan BTS, Mil? Di McD? Oh my god, aku senang banget. Aku mau ngajak si Brad buat pergi ke McD. Bangunan apa tuh? Kayaknya baru. Aku baru lihat deh. Aku mau coba kunjungin Siapa tahu itu tempat yang menarik. Wah, ada McD sekarang di situ. Tadulu. Kok beda ya McD-nya? Hah? Itu kok ada logo BTS di situ? Hah, BTS Meal? Hah, jangan-jangan ada BTS Meal nih di sini. Wah, ada BTS Meal. Wow. Wah, aku harus cepet-cepet kasih tahu si Choco nih. Siapa tahu dia berminat buat beli. Kan dia suka banget sama BTS. Siapa tahu aja sih. Ya udah, aku mau ngomong dulu deh ke si Choco. Biar dia tahu ada BTS meal di McD baru. Apalagi deket dari rumah. Choco, Choco. Choco. Tadi aku lihat pas di luar lagi beresin mobil, aku lihat ada McD baru di luar. Malah deket dari rumah. Maksudnya McD itu deket dari rumah. Terus itu ada tulisan BTS meal-nya. Ayo cepetan ke sana. Kamu kan peminatnya BTS. Kalau aku sih biasa-biasa aja. Diem deh. Aku itu lagi baru mau ngajakin kamu. Kok malah kamu yang jadi ngajakin aku? Diem deh, Brad. Aduh, kamu nih. Yaudah, ya cepetan. Kita ganti baju ungu-ungu. Aku udah ganti baju ungu. Sana, kamu aja mandi dulu. Yaudah, aku mandi duluan. Dari tadi. Selesai nih. Dah, yuk berangkat. Ih, aku senang banget tahu, Brad. Aku senang banget. Kita tinggal jalan kaki doang dari sini. Tuh, udah kelihatan McD-nya. Jangan sampai kayak gitu. Kamu berlebihan. Aduh, aku gak sabar. Katanya kalau beli 3 itu dapetin boneka BTS. Aduh, gemes banget. Pengen dapetin. Biasa aja kali. Aku juga ke situ biasa aja. Kamu karena bukan penggemar BTS aja jadi kayak gitu. Wow, lihat tuh logonya keren banget, Choco. Kok Choco sih? Maksudnya Brad. Aku ketuker-tuker nih nama aku sama nama kamu. Hehehe. Yaudah, yuk kita coba masuk. Wah, gak ada orang. Kenapa ya? Gak tahu. Wow, warnanya ungu semua. Ada putihnya juga lagi. Aduh, ini mah warna BTS banget. Wow, lihat itu ada logo BTS warnanya ungu. Wow, keren banget. Mana gede banget lagi logonya. Wah, ada love ungu. Wow, love banget deh. Terus di luarnya juga ada keterangan. Katanya kalau kita beli 3 BTS meal, katanya bakalan dapat boneka. Yuk, mumpung kita udah di sini, kita bareng yuk, yuk. Oke, jangan berlebihan gitu, Aduh, sepi bagaimana. Dari tadi itu ada banyak sekali orang yang datang, tapi kami suruh ke rumah dulu. Itu ada satu orang yang sedang menunggu. Dia itu menunggu-nunggu BTS meal dari tadi. Aku bosan sekali menyiapkan BTS meal. Semua orang sangat suka dengan BTS. Oh, begitu ya. Ya sudah, saya mau borong. Kok borong sih? Lah kata kamu mau borong. Iya ya, sampai lupa saking senengnya. Aku mau lihat logo BTS dulu ya. Aku mau foto-foto nih. Ya, terserah. Ayo, aku mau keluar, mau foto-foto. Wah, itu ada logo BTS. Tapi tadi di dalam ada lagi tuh, warnanya ungu. Gemes banget. Tuh, gemes banget.
mau selfie dulu. Cheers. Ini sudah ya. Dan ini silakan dipilih, dipilih bonekanya. Kamu bisa mendapatkan 20 boneka Pity Tuan. Oh ya mbak, ya mbak. Ada apa? Itu, kamu bisa dapetin 20 boneka Pity Tuan. Buruan sana pilih bonekanya, mumpung masih lengkap tuh. Wow, boneka Pity. Duh, kamu ini sampai kayak gitu. Boneka Pity Tuan, aku suka banget. Ya, ya, silakan dipilih tuh. Ambil 20 boneka ya. Iya, siap. Aku seneng banget deh. Aku mau Chucky. Ini, aku mau yang ini, aku mau yang Tata, aku mau yang ini, 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 aku mau yang ini. Aku mau borong semuanya ya. Gak usah jadi aja kita beli BTS meal. Kamu malah berlebihan. Jangan Brad, jangan. Udah, ayo sini, kita pulang aja. Aku udah gak tahan lihat kamu berlebihan kayak gitu di BTS meal. Malu tau gak sih sama orang? Malu juga sama mbak-mbaknya. Tapi kan banyak juga peminat BTS kayak aku. Udahlah ngomongin BTS. Malahan kita di sini. Aku mau BTS meal. Gak usah BTS meal. Malah adanya kamu malah bikin malu aku tahu di sana. Udah, ayo kita pulang aja. Gak mau balik ke sana. Please, Brad. Aku itu kan peminat BTS. Kok kamu gak ngebolehin aku beli BTS meal sih? Ya siapa suruh kamu terlalu berlebihan gitu di sana. Malah malu aku gitu loh. Maksud aku gitu, bukan berarti gak boleh beli. Tadinya aku mah mau ngajakin kamu biar kamu beli, biar kamu puas. Kamunya malah berlebihan di sana. Bikin malu aku aja, tahu gak sih di sana ada mbak kafenya. Ada mbak McDonald-nya. Terus ada orang lagi di situ lagi nungguin BTS meal. Kamu malah joget-joget kayak gitu gak jelas. Ih, bikin malu. Kamu berlebihan banget sih. Ya boleh beli itu, beli BTS meal. Cuman gak boleh sampai kayak gitu. Ya aku gak gitu lagi deh. Tapi sekarang anterin aku ya ke McDonald-nya. Soalnya aku pengen beli BTS meal. Gak. Nanti aja beli BTS meal-nya. Aku udah keburu kesel nih. Tadinya aku yang mau beliin BTS meal ke kamu, malah jadi gak jadi. Ya itu gara-gara kamu sendiri bikin malu. Kan akunya jadi kesel juga. Malu sama mbak McDonald-nya. Terus malu sama orang. Enggak. Enggak ada BTS meal lagi. Udah, kita istirahat aja di rumah. Enggak usah ke BTS meal lagi. Kalau mau beli juga beli pakai uang kamu sendiri aja. Aku gak mau beliin. Mau. Kamu beliin dong. Beliin bread. Beliin bread. Beliin bread. Beliin dong. Aku mau BTS meal. Kamu yang beliin. Pokoknya sekarang kalau kamu mau beli BTS meal, beli pakai uang kamu sendiri. Kalau kamu nggak ada uang, ya udah nggak usah beli BTS meal. Aku nggak mau beliin. Aku udah bikin malu orang tahu di sana. Sebenarnya kamu yang bikin malu aku. Jadi aku kan malu di sana kamu kayak gitu. Mending aku beli tapi kamu gak usah ikut. Gimana, setuju gak? Gak mau ikut. Udahlah, percuma ngomong sama kamu Coko. Kamu maksa-maksa aja mau beli BTS meal. Udah, ini jadi pelajaran aja. Lain kali kamu jangan begitu ya. Jangan bikin malu aku di depan orang.
Iya deh, iya. Aku nggak akan bikin malu. Tapi beliin dong. Ya udah deh, aku beliin. Aku minta maaf ya. Makasih, Kak Brad.